dalam rangka meningkatkan peradaban ilmu masyarakat luas, serta sebagai bentuk jawaban kepada Bupati Blora. Saya menangkan Nurani bicara ke ruang publik sekitar 2 tahun yang lalu. Nurani bicara akan saya amanahkan pengelolaannya kepada Rahmat Habibie Nasution selaku pemimpin redaksi dan segenap tim. Kali ini saya sengaja ingin dalam rangka menunjang eksistensi serta kualitas media grup Nurani Bicara. Dan juga dalam rangka untuk sumbangsihnya untuk menjadi partner pemerintah, media partner pemerintah, memberikan saran masukan kritiknya untuk pemerintah. Kita harapkan bisa menggali apa-apa yang menjadi potensi yang ada di Blora ini, baik potensi keseniannya, kebudayaannya, kulinernya, maupun potensi-potensi yang lainnya. Kami siap dengan media semuanya yang hadir untuk kita bersama-sama kesarangan bangun Blora. Bismillahirrahmanirrahim. Oke.